Terus tapi kalau misalkan kalian desktop guys D, kayak D. Nah, di diangkat guys. Nah. Halo semuanya, selamat datang di channel Cansy Gaming. Pada video kali ini kita kembali lagi memainkan game Lo Saga Academia. Yang mana kali ini kita akan masih mereview hero-hero premium yang bikin kita bernostalgia. So, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa ke tombol subscribe ya guys, karena bantuan kalian sangat berat untuk channel ini. Langsung saja kita masuk dalam videonya. Nah, jadi gini guys, di depan kalian sudah ada hero bernama Hero Priest guys. Gue main di private server Lo Saga Academia namanya. Tapi disclaimer dulu sebelum masuk ke dalam videonya, di sini gue hanya mau review singkat aja guys, karena ini hero premium yang bikin kangen gitu kan. Gue yakin banyak dari kalian tuh kangen sama hero-hero premium di game Lo Saga. Langsung aja kita review ya guys. Di sini ada Priest. Di sini dia bisa lari, bisa lompat, tapi nggak bisa double jump. Dan di sini ini basic attack-nya kayak gini. Tuh, waga 4. 5 guys. Tuh, waga 4. 5. Udah 5 gitu doang. Nah, kemudian air attack-nya kayak gini. Nggak bisa banyak guys. Oh, bisa guys. Jadi gini. Tapi harus kena. Oke. Hup. Hup. Memang agak susah sih guys kalau misalkan ngenain air attack ya. Nah, kemudian basic jump attack arah-arah guys. Jadi kayak kan lompat terus bisa arah-arah guys. Nah. Kayak gini guys. Banyak orang yang make hero ini, hero Priest dulu untuk combo bounce. Digabungin sama sobat gue Joker dan lain-lain. Gitu guys. Nih air attack arah-arah gini. Kemudian dehotnya begini guys. Basic attack dehot. Di hot biasa kayak gini, ini di hot ya guys ya, tapi kalian bisa arah arahin guys. Nah, kayak gitu anjay. Gitu doang sih guys buat nipu set. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian udah sih paling. Neret nih udah setek kayak gini guys. Nah, itu udah setek ya. Nih, udah setek biasa ya, ini udah setek biasa. Ada kayak gitu, tapi kalau misalkan kalian udah setek guys, kayak D. Nah, di ngangkat guys. Nah. Nah, kayak gitu guys, ngangkat dia. Set. Nah. Nah, seperti itu guys, gambaran kombonya. Nah, kemudian kita bakalan review ACC aja. Ini red course kayak gini. Lho, nggak keluar apa-apa guys. Nah, kayak gitu guys. Nah, seperti itu ya untuk ACC-nya. Kemudian skill helm. Skill helm kayak ngedes ke depan gitu loh. Nah, kayak gitu. Agak susah sih. Emang ini bacet-bacet kabur doang ini sih. Untuk helmnya. Nah, kemudian skill armor. Kayak gini. Skill armornya keren guys. Set. Nah. Anjay. Bisa lempar bom nih langsung deh. Nah, kayak gitu guys. Kemudian skill weapon ya agak susah guys, kalian harus kepasin bas jangkat. Nah, karena cepet. Nah, seperti itu 9 hit ya guys. Start, kita ulangin dulu. Set. Alah, kelamaan. Nah, sebenarnya bisa 9 hit guys, tapi kalian harus
pas timingnya. Kita ulang, kita ulang. Nah, alah. Nah, seperti itulah guys, pokoknya guys. Nah, untuk kombonya sendiri gue masih belum paham ya guys ya, tapi kebanyakan orang pakai ini hero buat combo, buat combo bonus doang sih. Alah. Tapi dia nggak bisa pakai tidak, kalau misalkan musuhnya ini nggak bisa ground hit ya guys. Set. Nah, situ. Oke, seperti itu aja guys ya untuk review hero si Priest, karena gue bukan user Priest, tapi mohon maaf banget apabila ada kekurangan untuk mereview hero Priest. Jadi ya, cukup sekian video gue kali ini. Jangan lupa tombol like, share, dan subscribe. Thank you for watching and goodbye.